Atlet dan Spain Sagu TV. Sekarang Mimin Spain Sagu TV sedang bersama peserta lomba pilar kebangsaan, yaitu nah jadi murungkut ini udah shoot nih. Dengan siapa, sorry, nama anda siapa? Meidiani. Ah? Meidiani. Meidiani. Anda yang kedua? Haifa. Anda yang ketiga? Afni. Anda? Putri Ayu. Kenapa pilak semua nih? Mohon maaf, Anda sedang persiapan berarti buat besok ya? Berarti besok tahap penyisihan? Enggak, satu kali tes. Sorry, ini ujian tulis? Iya. Bukan sidang semat? Bukan. Oke, okay. Kalau gitu lebih enak dong. Oke. Jadi bentuknya kayak tes tulis aja gitu ya? PG-PG gitu mungkin ya? Oke. Okay. Persiapannya udah sampai mana kira-kira? Ada yang mau jawab? Coba dari kelas 3 dulu, dari kelas 9 dulu. Anda udah mantap persiapannya? Sudah sampai penghujung? Huh? Anda bagaimana, optimis? Insya Allah. Oke, jadi kayak gini format lombanya adalah satu kali pelaksanaan. Jadi mereka sedang mempersiapkan dengan cara apa ya, menjawab soal-soal pilihan ganda sampai pilihan E. Jadi mereka sekarang lagi berdiskusi masing-masing mengecek silang, mengecek hasil pekerjaan temannya. Oke. Dan untuk kali ini gurunya adalah Bu Sinta dengan Pak Andri Frianto. Tapi sekarang mereka, beliau-beliau berdua sedang tidak ada. Jadi sekarang mereka sedang belajar mandiri. Tanpa keceriaan dari para peserta dari Spensaku, tampaknya mereka optimis sekali. Ada yang masih malu-malu kucing ya. Lagi ini. Oke. Ada yang sedang membuka primbonnya atau kitab karuhun. Oke, sekarang Anda lagi nyari apa nih? Nyari apa? MA kan bentuk. Oke. Kaye. Apa? Dua. Empat B. Apa yang dua? Harus dijual. Berarti. Ini adalah kitab primbon atau kitab jimat yang berisi jawaban-jawaban tentang empat pilar kebangsaan. Ini UUD 45, amandemen 1. Ini adalah merupakan dasar negara, undang-undang dasar yang menjadi sumber hukum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kenapa? Ih, kenapa? Ada masalah? Berarti yang nomor 13 itu salah. Belum. Jadi sekarang Mimin Spensaku sedang merekam aktivitas mereka di balik layar atau jelang lomba besok hari. Mungkin berangkat dari Spensaku pukul 7:30. Mereka sedang serius saling bertukar pikiran. Ada yang saling menyalahkan mungkin, ada yang saling cross check. Coba kita shoot dari arah bawah. Oke, sekarang Mimin Spensaku bersama peserta lomba. OSN IPS. Oke. Tampak ibu guru pembimbing dengan pesertanya sedang mempersiapkan. Anda sudah siap OSN? Insya Allah. Sekarang yang Anda buka itu buku apa? Sorry, boleh saya lihat covernya? IPS. Oke. Yang keberapa kali OSN yang Anda ikuti sekarang? Ketiga. OSN 2017. Oh, baru sekarang. Oke. Tempatnya di mana bu? Tempatnya? SMP 6. Cerdas Cermat ya? Atau? Sendiri.
Biasa. Oh gitu. Oke. Nah, satu lagi peserta ini, satu lagi. Nemenin. Oh, nemenin. Awas dulu. Oke. Nama Anda siapa? Pepi. Pepi kelas? Kelas 8H. Kelas 8H. Oke, terima kasih Pepi. Semoga Anda berhasil tanggal 11 Maret. Oh, Maret. Ulah mikirnya. Lain, Pak. Oke. Saya selaku Mimin Spensaku TV mendoakan Anda mudah-mudahan berhasil. Assalamualaikum. Tadi Mimin Spensaku sudah dari peserta OSN IPS, sekarang kembali lagi ke peserta 4 pilar kebangsaan yang mereka masih mempelajari dan saling memeriksa hasil pekerjaannya masing-masing. Oke, okay. Kalau meren apa? Oke, okay. Tampak dibuka lagi buku undang-undangnya untuk memastikan jawabannya mungkin. Oke, okay. Saya Mimin Spensaku TV. Mungkin cukup sekian saja liputan aktivitas mereka jelang lomba besok. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mungkin kalau sempat besok Mimin Spensaku akan meliput mereka. Oke, okay, sampai jumpa. Halo. Halo. Sorry. Sampai jumpa semuanya. Dadah atuh euy. Dadah atuh euy. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum. Oke, saya Mimin Spensaku mengucapkan salam perpisahan. Woi. Tinggal lah. Oke, sekarang tim Spensaku TV sedang menuju ke tempat upacara pembukaan. Nampak mereka diarahkan oleh panitia. Oke, tampak semuanya nih para siswa SMA Alia. Upacara pembukaannya sedang berlangsung dan itu anak Spensaku sedang mengikuti upacara pembukaan. Aina Kurnomo.